langsung. Kan yang mau andalan di sini. Ibu mau nasi, pasta. Enggak, saya jual nasi di malam. Hah? Stik. Stik. Ikan apa? Ada salmon juga. Oh, salmon apa? Salmon mata salmon, ismail salmon. Mana? Mana gambarnya? Ada menunya. Mari. Mana? Mana? Enak nih. Coba aja. Tapi brunch. Breakfast and lunch. Oh, ini. Ini apa? Miss Potato ya? Yang recommended sini apa? Iya pak. Yang recommended? Recommended ini apa? Apa itu? Especially. Daging? Beef, sapi, tenderloin biasa. Biasa. Ini ikan apa dipotong-potong ya? Salmon ya? Enggak, ini dia apa bu? Pom-pom potato, tapi kita udah gak lagi. Hah? Pom-pom potato. Pom-pom potato, teh. Tapi ya salmonnya dipotong-potong. Enggak, gak dipotong-potong. Ini? Slice. Enggak dipotong-potong. Oh iya? Dia salmon kayak gini. Ya, ini pakai mos potato ya? Iya, mos potato. Bisa ganti baked potato kayak gini pun bisa ganti french fries. Ini apa? Baked potato. Satunya wedges sama mos potato. Ini apa namanya nih? Baked potato. Baked potato tapi dalamnya mes. Enggak mes, dan di taruh di oven gitu. Iya, maksud dalamnya hancur. Enggak hancur. Oh, asik. Kutu. Oh, pakai ini doang ya? Mana? Enakan mana? Salmon jambalaya atau ini? Kalau itu mau yang agak pedas yang jambalaya. Bisa nggak agak pedas? Pedas sih pak, karena dia ada sambelnya dia, ada lima potongan juga. Tidak maksudnya dipisah. Sambelnya dipisah aja ya. Cuma ini. Satu. Pertanyaan untuk mau mes? Jangan terlalu well done ya, kalau well done kan jadi keras ya salmonnya. Medium aja. Terus apa lagi yang kamu rekomend di sini? Tentangnya mes, potato atau mes? Apa tadi? French fries atau mashed potato atau? Bisa baked potato. Coba baked potato dia, katakan. Nasinya enak, tapi udah malam, say. Gak berani. Yang salmon ada, yang ayam ada. Yang salmon aja. Say, ini apa nih? Asam boy. Dia ini ada jeruk kasturi, ada selasinya. Tapi itu soda bu, ada campur soda water ya? Apa? Ada soda water ya? Soda? Oh, jangan pakai soda dong. Ini sehat dong sayang. Ini apel hijau karena sama masih bisa. Ini deh. Coba ya? Tapi les, sama ini mie nih? Enggak bu, kalau ini kan nenas, ada mie nya aja. Ada mie ya? Nenas sama? Ada mie nya gitu. Iya, nenas sama apa? Nenas aja. Nenas doang? Iya, sama. Ini apel hijau, nenas sama masih bisa. Ini pakai roti kan? Ini apa nih? Maki, bukannya bijinya itu? Enggak, gak bisa. Apel hijau sama nenas. Oke, okay, dia udah dingin dari itu kan, dari freezer kan? Bukannya dicampur lagi sama ice cube kan? Sama ice lagi dicampur. Sebenernya kalau udah press gitu, udah dingin. Udah press kan, udah dingin kan? Ya udah gak usah kasih ice lagi saya. Itu juga yuzunya enak, ini apa yuzunya? Yuzu lemon Jepang. Lemon? Lemon Jepang. Lemon Jepang. Tapi ada campur tea-nya. Campur apa? Ada tea-nya. Tea-nya? Teh. Oh, teh. Boleh di satu? Bisa sharing, bisa berdua. Boleh satu. Satu aja. Satu aja ini. Apa beda yuzu mocktail sama yuzu? Kalau mocktail tadi ada potongan buahnya. Kamu mau yang ini apa ini? Ini. Oh, ini. Apa ini? Ya mocktail, Pak. Hah? Ini. Ya mocktail, Pak. Dia yuzu mocktail. Mocktail ya? Mocktail ada, yang ini ada. Apa yuzu yuti? Ini yuzu yuti. Yuti aja. Ah. Ini ya. Bisa apa sharing? Udah itu dulu aja dikeluarin nanti. Kedua. Bisa ibu muntah lagi. Bisa dikeluarin dulu ya? Iya. Iya. Soalnya kita dikit dipacok.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah, udah dibiarin aja. Minta gelas satu lagi deh ya. Gelas satu lagi. Ini takte kue kan? Kalau natural coklat ini, bukan kopi ini. Ini apa namanya? Yuzu, yuzu tea. Yuzu tea. Berarti campuran apa? Apa namanya tadi, sirup sama teh. Melon ya? Melon kan tadi, melon sama teh ya kan? Yuzu. Sirup sama apa? Sirup sama teh. Sirup teh? Iya, tehnya benar, tapi tadi kata teman kamu itu apa, dia watermelon Jepang ya? Melon Jepang ya? Apa-apa sih? Ini buka jam berapa ya? Kita bukanya mulai jam 9 pagi ya, Pak. Sampai? Sampai 10.45 kita last order. Setiap hari? Iya. Satu minggu sama? Cuma sama malam minggu kita last order sekitar 10.45. Ini bedanya apa? Ini ruangan apa? Ruang VIP, Pak. VIP? Jadi VIP, kita Pak. Untuk berapa orang? Minimal 20 orang. 20 orang? Itu juga? Jadi belakang ini nggak ada lagi? Oh, nggak ada ya? Itu sebelah sana? Di sana untuk smoking. Oh, smoking. Oh. Kasih kitchen, kan? Ya, kitchen ya. Kasih ya. Mbak, dituangin aja deh. Tuangin. Dituangin. Dibuka, dibuka. Di-share. Dihidupin. Ya, deh, sini. Rasanya sama, lemon tea, hanya beda bungkusnya saja. Sama aja dengan lemon tea ala Indonesia. Cuman katanya ini Japanese style lemon tea, Japanese style. Jadi sebutannya yuzu tea, yuzu tea. Macam-macam aja ya kreasi restoran-restoran sekarang. Sama materialnya tapi beda nama. Oke. Ini apa namanya? Siapa apa nanya? Jangan marah. Ya. Yeah. Apa nih? Ini namanya tadi apa ya? Ada di situ sih. Apa di sini? Apa di sini? Ini namanya pokoknya campurannya pineapple sama kisa. Campurannya pineapple sama kisa. Tapi sebutannya di kafe ya, di resto ini sebutannya, wait ya, ini namanya pineapple, enggak, Dr. C. Dr. C ya, hampir sama dengan pineapple mojito. Ini ada pineapple, nanas, apple, apple, dan markisa. Jadi mixed three foods. Ya, mixed three foods. Mas, ini saya kalau kita pakai ini, apa katanya?
Ini apa namanya? Jam balaya tapi ininya apa? Back potato. Karena dia mau ke back. Smoke beef. Mana smoke beefnya? Di dalam ya? Iya, di apa namanya? Di dalam ya? Dihalusin. Dicampur dengan mayonaise-nya. Oke, thank you. Ya. Tapi kalau sambalnya aku nggak cocok, aku boleh minta tuker nggak? Bisa. Ya kan, ada biasanya kan mushroom atau black pepper atau satu lagi? Perbedaan. Iya, nanti aku coba dulu ya. Oke, tanya. Apa namanya ini? Dori post egg. Dori post egg. Oke. Sekarang kita mencoba kuliner di Pilastro Jalan Haji Misbah yang posisinya sebelahan Harapan, Sekolah Harapan atau Kampus Harapan. Taman depannya Taman Nama Yani, atau sebelahnya lagi kafe apa namanya? Sebelah karaoke Parayangan. Melati Parayangan. Jadi ini resto yang kedua, dia cabangnya yang satu di Jalan Sudirman sebelah Bank Anabeng. Jadi kalau tempatnya ini kalau kita lihat enak, nyaman, dan makanannya juga enak. Tapi kita belum coba, nanti kita coba dulu rasanya gimana, apa kemendit atau tidak. Ini apa namanya, tampilannya sih kayaknya delicious, tampilannya kayaknya aduh apa sih nyami dan tasty, tapi nggak tahu deh rasa yang sebenarnya. Kita cobain aja ya guys. Ini ikan salmon. Jadi ini salmon salad. Rasa salmon ini, nah saladnya ini sama kayak di resto yang di apa namanya? Om De. Bukan, satu lagi. Ya Om De yang kata di Supa. Zumi. Izumiya. Bicut Mugia. Kayaknya kayak di Om De. Om De juga kayak gitu. Kita makan salad di situ di living room. Hah? Living room. Cobain ya guys. Kita penyuka salad. Bumbunya ini beda, biasanya kan bumbu itu apa ya, mushroom atau juga apa tadi, black pepper. Biasanya kalau yang salmon itu biasanya kan mushroom atau black pepper. Nah ini beda nih bumbunya nih, kelihatannya pedas tapi enggak, gurih. Nah tasty ya. Apa tadi saya lupa namanya bumbunya apa ya? Bumbunya tadi apa? Kamu apa namanya? Asam bawang. Bumbunya apa? Nama bumbunya apa? Jadi ini somboy. Sama jelly.
Tadi barusan makan saya salmon, salmon salad. Salmonnya enak. Jadi kalau udah Anda pernah makan di living room, saladnya itu sama di restoran living room di Cuk Mutia. Mutia Mutia Garden. Sama ini saladnya. Sekarang kita coba menu kedua. Namanya Dori. Dori salmon. Poached egg. Ah, ini dia. Dori poached eggs namanya. Kalau tampilannya sepertinya enak. Sambal jambalaya. Ini terbuat dari tomat sama cili, tapi jadi yang natural. Enggak pedes. Ini yang dikasih juga sama salmon. Coba sambal dapet jambalaya, bumbu jambalaya, apakah enak? Lebih enak pakai jambalaya. Nah, jambalaya itu beda. Tadi saya makan salmon, ya. Biasa kan salmon, biasa salmon yang di mix dengan apa disajikan dengan mashed potato, kalau enggak salmon wedges. Nah, kali ini kalau untuk di pilastro, nah salmonnya tadi di kalau tadi dilihat Anda lihat disediain dengan pocket potato. Itu benar-benar beda rasanya pocket potato. Jadi rasanya tuh gurih karena dia dikasih bumbu atasnya, toppingnya itu cheese dengan campuran salmon yang beef yang dihaluskan. Beda banget. Dan sambalnya ini guys, wow. Jambalayanya beda kali. Biasanya kalau salmon ya, salmon stick itu salmon steak itu biasanya pakai black pepper atau juga mushroom, tapi kali ini pakai jambalaya, beda banget loh. Ini materialnya atau ingredientsnya itu dari tomato dan chili yang natural, terus di mix, terus dikasih campuran dagingnya salmon, daging ikan salmon, dan dihancurkan jadi satu, makanya rasanya gimana ya, kayak rasa apa ya, bumbu rendang atau rendang kan pedes gitu kan. Ini yang bukan pedes atau lebih tepatnya kayak bumbu dendeng, jadi lekres banget loh, enak banget loh. Salmon sticknya beda, bener-bener beda. Recommended buat kalian yang suka salmon stick ya seperti saya, atau dan juga yang suka salad tadi juga yang udah kita review sebelumnya. Oke. Mantap banget. Telurnya gimana ya? Enggak ada kemerahannya ya? Kuningnya. Enggak ada kuningnya ya?
ada tuh pencet tuh kuatnya. Oh iya. Potato jam. Namanya apa? Apa deh namanya nih? Namanya Prentos Mock Beef, Pak. Prentos Mock Beef. Coba tulisannya. Friends-nya kan friends biasa ya. Friends to beef. Friends toast, potos apa? Terima kasih.